Hai Piro. Oh hai. Chat yang kamu kirim kemarin kocak banget. Hah? Mama? Mama lagi ngurus bunga, teleponan aja. Soal film itu? Film apa? Apa? Mama? Mama salah apa? Petugas kebersihan, Hah? Kamu nggak boleh dandan kayak gini. Cepat bersihin semuanya. Nggak mau. Oke, kalau gitu. Hah? Anak perempuan kayak kamu nggak butuh semua ini. Beres. Mama tega banget. Hehehe, tapi aku pinter. Dan aku punya cara rahasia. Tara! Lipstik favoritku. Sebentar. Enak aja. Ma! Hai. Pergi sana. Kamu nggak boleh pergi sebelum nyuci piring. Duh. Dan Piro siap mencetak gol. Ups. Aduh, kalau nggak ada yang lihat, semua aman. Akhirnya. Yuk, pergi. Ayo. Anak ini. Misi utamaku adalah jangan sampai mama bangun. Upsi. Hati-hati dan jangan berisik. Dikit lagi. Kemarilah anak muda. Aduh, ketahuan. Duduk. Lihat mama. Aman? Aneh. Oke, kamu boleh pergi. Hah? Suara apa nih? Masih jam 6 pagi. Berisik banget sih. Mama ngapain sih berisik gini? Padahal ini Sabtu pagi. Hop, 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 hop. Dasar egois. Nyebelin banget sih. Udah cukup. Aku mau pergi. Aku nggak mau terus-terusan di sini. Mama bisa di rumah sendirian dan lanjutin senam. Mama pasti kangen, tapi aku nggak bakal balik. Kenapa sih mama egois banget? Jam segini ada tamu. Bentar. Aku mau masuk. Ya, tolong jangan berisik. Aku nggak ngerti. Iya, dia bilang gitu. Iya, benar. Ya ampun. Kok dia masih bisa tidur? Wow. Tara. Hore. Makan malam spesial kita hari ini. Asik. Ya, selamat makan. Siapa yang datang? Mama dan papa lagi mau kunjungan mendadak. Wah, gak nyangka. Mama, papa. Selamat datang di... Bawain. Iya. Hai, Ma. Mau makan sosis? Kamu doyan makanan gak sehat kayak gini, ya?
ini seharusnya ada di tempat sampah. Mama tahu kamu pasti sering makan junk food. Hah? Jangan, jangan, jangan. Itu kan telur, masa nggak boleh juga? Piro. Ini tasnya. Tara, sayuran segar. Kita bakalan makan ini. Mama. Bagus kan, Lisa? Perutku udah lapar nih. Udah disediain. Tapi itu... sudahlah. Kids zaman now. Nggak sopan. Nyam, 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 nyam. Nyam, nyam, nyam. Lumayan. Bagaimana kalau kita nonton? Nggak mau. Ini remoteku. Aku lebih tua. Nyebelin banget sih. Dan saat itu bos papa bilang begini ke papa. Beneran, tapi papa nggak lawan omongannya. Ya, papa nggak punya pilihan. Cintaku. Cepet dong, udahan mandinya. Aku gak tahan lagi. Kok ngantri? Duh, gawat. Segarnya habis mandi. Berisik banget. Kita gak bakal tidur malam ini. Dama, hati-hati di jalan. Dadah, sampai Dadah, jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah, telepon mama ya sesekali. Yuri. Yes. Bebas. Hidup kita kembali normal. Yang bener aja, itu semua salahku. Lisa, habis jadi kita. Salahku? Kita sial banget. Berantakan banget di sini. Tapi aku tahu cara bersihinnya. Mama, kenapa di sini? Ma, gak usah dirapihin. Gak bisa, mama harus bantuin bersih-bersih. Gak perlu bantuan, aku bisa sendiri kok. Tapi tetap aja kamu butuh bantuan. Ini apa? Ma, jangan sentuh-sentuh barangku. Makan siang hari ini pasti enak. Bau apa ini? Gawat, gawat. Mama. Tidak. Makanan kita gosong. Gak usah nangis, Ma. Aku tahu, pesan pizza aja. Boleh pesan satu pizza pepperoni ekstra besar? Sip. Makan siang aman. Kayaknya aku tahu masalahnya. Biar ahli mesinnya kerja. Tapi kayaknya... Kamu berhasil. Hebat. Dadah. Telepon-telepon ya. Semoga mama dan papa cepat mampir lagi. Rajaku. Kamu tampan sekali. Sayangku, kamu datang ke mimpiku. Ya ampun,
Gak mau hilang. Aduh. Ah, gak apa-apa. Untung aku udah beli banyak. Dia tampan sekali. Oh, ada pengumuman. Wah, ada apa ini? Pengumuman apa? Ada apa rame-rame? Mungkin kenapa? Ada berita bagus. Aku mau lewat. Hah? Au! Hati-hati sedikit dong. Raja dengan senang hati mengumumkan bahwa kalian diundang ke pesta terbesar tahun ini. Pesta? Aha, pesta kerajaan. Aku akan memikat hatinya. Pertama, cari gaun indah. Coba kita lihat. Nah, ini dia yang kucari. Udah lama gak kupake. Acuh. Ini dia gaun ibu. Makasih, Bu. Ini dia satu-satunya. Saatnya dicoba. Gak bisa. Terlalu sempit. Tolong, aku butuh bantuan. Sebentar. Tenang, semua aman terkendali. Coba kempiskan perutmu. Enggak, harus bisa. Berhasil. Mari kita lihat hasilnya. Aku merasa seperti ratu. Senangnya. Dan aku bisa bikin semuanya makin bagus. Voila. Langkah kedua. Riasan cantik. Yap, ini cukup. Kok? Bukan gini. Kenapa malah gini? Jauh lebih baik. Oh iya, sepatu. Kalau dia nggak tertarik, pasti seleranya rendahan. Karena akulah yang terbaik. Aduh, membosankan. Pesta macam apa ini? Aku datang. Siapa gadis cantik yang menawan ini? Hai, aku Raja. Halo, senang bertemu denganmu. Mau bersulang? Boleh, terima kasih. Mari bersulang untukmu dan kecantikanmu. Ups. Ada apa? Gak apa-apa. Bagaimana pestanya sejauh ini? Oh, seru ya. Super mewah. Semua hiasannya dibuat dengan indah. Iya, makanannya juga enak. Gawat. Dandananku luntur. Ini adalah tarian favoritku. Sepertinya kamu juga suka. Iya, suka. Aku permisi dulu. Aku salah apa, Lisa? Kenapa sepatu ini tiba-tiba kekecilan? Ini dia yang kucari.
Aduh. Au. Ah, udahlah. Ah, aku capek banget. Aku mau bernapas lega dulu sebentar. Aku udah nyari di mana-mana. Kemana dia pergi? Lisa, Lisa. Hah? Dia lewat sini. Au. Dapat. Ada yang aneh. Suara hewan apa ini? Serem juga. Asalnya dari sana. Aku adalah raja pemberani. Coba lihat. Oh, Lisa cantik yang malang. Oke, ayo duduk. Nah, lebih baik. Ya ampun, jangan lihat aku. Udah cukup, izinkan aku. Kamu memang yang paling cantik. Waktunya bangun, sarapan udah siap. Ayo, cukup tidurnya. Berisik. Makasih, mendingan. Mending juga air dingin. Oke, cek belanjaannya. Roti. Sebentar ya, mama cari dulu. Oke. Halo, ini belanjaannya, dek. Duh, di rak paling ujung pula. Aha, ini dia. Ya ampun, mama mana? Ini rotinya. Aha, pas banget. Keju, apel, donat, haduh, lupa tisu toilet. Kamu antri ya, mama cari dulu. Halo. Kayaknya ada yang lupa. Halo, Bu. Mau coba sosis kami sebentar. Kayaknya enak. Ma, gimana, Ma? Bener, enak nih. Ibu suka ya? 300.000. Aku nggak megang uangnya. Apa? Kalau gitu kembaliin ini keraknya. Hah? Kan mama bilang kamu tunggu di antrian. Makasih makan malamnya, Ma. Istirahat, Ki. Biar mama yang cuciin. Makasih. Makasih makan malamnya, Ma. Hap. Tuh, misi gagal. Nah, sekalian cuci ini ya. Ma, yang bener aja. Ah, kasihan sayangku, kecapean. Nih, biar hangat. Ada apa? Ya, kenapa? Halo. Oh, ingat kan ceritaku kemarin? Masih ada sambungannya loh. Ah, kebiasaan. Wah, anakku udah bisa rahasia-rahasiaan. Gak apa-apa sayang, mama gak baca. Wah, jangan dibaca. Lucu banget. Ma, kan gak boleh dibaca. Tenang aja, kan cuma mama. Sayang, waktunya bangun. Oh, udah dong. Sayang, udah pagi. Hah, ayo, bangun. Enggak. Tiap hari begini. Bangun. Enggak.
mungkin. Astaga, hari ini kan prom. Hah? Ya ampun, banyak kerjaan. Mesti gimana nih? Nih, pakai. Kamu harus kerja gantiin mama. Oke, ini untuk mama. Baju pestaku. Semuanya akan beres. Oke. Kapan giliranku? Aku siap. Ayo, kamu pasti bisa. Oke, kita mulai. Apa-apaan kamu? Oke. Ini lebih gampang, kan? Waktuku gak banyak. Baik, ini cepat kok. Gawat. Kamu, kenapa begini? Tunggu sebentar. Aku bisa, ya kan? Sebentar lagi. Aku benar-benar ngaco. Ya ampun, aku harus gimana nih? Ide yang parah banget. Tapi, tunggu. Mungkin masih bisa diperbaiki. Pasti bapak bakal suka. Ini. Saya belum selesai. Udah bagusan sekarang. Lihat, gaya ini cocok untuk bapak. Tada. Aku perbaiki deh. Benar. Belum semuanya. Wow. Aku suka. Saya terlihat aneh. Bagus sekali. Beneran? Kelihatan keren. Keren? Mama pasti bangga. Saya duluan. Rambut saya duluan. Langganan baru. Apa? Gak boleh. Gak. Nah, gini dong. Gak boleh pakai rok pendek. Gak pantas. Waduh. Kalian ngapain, ho? Gak boleh. Susu. Dia kenapa sih? Oops. Aha. Akan kuselamatkan pestanya. Ini dia. Bravo! Bravo! Hebat banget! Wow! Kamu cantik banget! Malam yang luar biasa. Lihat nih, langgananku banyak banget. Terus mama jadi ratu pesta. Iya. akhirnya. Hmm.
Aku ngantuk banget. Selamat pagi, sayangku. Ayo sikat gigi dan pakai kemeja bersihmu. Sekarang ganteng, kan? Makasih. Parfum ini cocok. Kenapa? Kenapa ke mukaku? Ngapain berdiri di sini? Tunggu bentar, numpang meper. Ini baju bersih. Enak, nikmat. Ayo tambah lagi. Aku udah kenyang. Ambil garpunya, makan yang banyak, sayang. Ya ampun, taplaknya. Ini harus segera dicuci. Noda membandel. Aku bakal bersihin sekarang juga. Ya ampun. Kamu ngapain? Kamu juga harus dibersihin. Aku kesel banget. Sarapanku kacau. Warna ini cocok untukku. Kenapa baru ku pakai sekarang? Lisa, berantakan banget. Gimana kalau aku pakai ungu? Bagus. Iya kan? Lisa, bersihin. Aku suka banget. Bagusnya. Sakit. Sarapan apa ya pagi ini? Kenapa kulkas kita kosong? Nih, ambil dan pesen pizza. Aku mau nge-gym. Yaudah. Halo, tetangga. Siapa itu? Nelpon? Istri. Aku capek sama dia. Reject nanti aja. Aku telepon lagi. Aku punya ide. Aku mau ibu rumah tangga. Giliranmu. Aku mau istri cantik. Ayo, bangun tukang tidur. Mau coba minuman ini juga. Kamu siapa? Siapa dia? Di mana istri kentangku? Selamat pagi. Oke, minum. Geli. Bu Kentang, kok kamu di sini? Lagi pedikurin kamu. Kakimu jorok. Enaknya. Aku yang pertama sampai. Tapi aku biasanya yang pertama. Kenapa berisik gini? Giliranmu. Iya, cantik banget. Wow, berantakan banget. Duduklah, sayangku. Yuk kita nonton TV. Ini bantal lembutnya. Ini keripikmu. Silakan duduk. Nyaman banget. TV-nya kok buram? Aku mau nonton bola. Aku perbaiki. Hore! Sambil ku bersihin ya. Jangan ngalangin dong. Sudah bersih. Oh, aku ambilin perban. Tunggu sebentar. Ku pasang ya. Sekarang aman. Ini keripikmu, sayang. Tunggu, aku gak bisa. Hari yang aneh. Aku di mana? Aku benci es krim. Gawat! Di mana-mana berantakan. Siapa ya? Oh, udah sampai ya? Pinjem dompetmu. Berapa? Tangkep. Nih uangnya. Makasih banyak. Uangku. Apapun untukmu, sayang.
Piro! Piro! Gak nyaman banget. Sayang, kamu ngapain? Jangan dilepas. Ini untukmu. Aku udah gak tahan. Oke, jangan jatuh. Aku udah capek. Kamu kenapa? Lempar koin lagi dan minta semuanya kembali kayak dulu. Selamat pagi keluarga. Halo tetangga. Aku mencintaimu. Ada sayang. Ada sesuatu di pipimu. Kamu perhatian banget. Aku sayang kamu. Lihat ke sini. Selfie. Permen enak. Lisa? Hah? Berantakan banget. Kenapa? Bangun dan bersihkan kamarmu. Ogah, Ahma. Sini permennya. Apa? Bersihin. Gak mau. Hah? Gitu ya, hah? Oke, kalau gitu. Lihat nih. Oh, ya. Oh, maaf ya. Enggak. Aku mau minggat. Kemana? Gak akan pulang lagi. Telepon siapa ya? Hai, aku ke rumahmu ya. Hai, ayo masuk. Ya ampun. Hai, ini aku. Aku pulang aja deh. Tunggu. Oh, tidak. Oh, lucunya. Lisa sahabatku, Ma. Kalian siapa? Oke, lihat. Gimana? Ya, begitu mendingan. OMG, kukumu rusak begitu. Dia perlu bantuan. Iya. Hah, gimana? Dia perlu pedikur. Banget. Hah? Taruh kakimu di sini. Beneran. Aduh, panas. Oh, aku gak tahan lagi. Bungkus dulu. Oh, tidak. Apa itu? Tenang aja, sayang. Kayak gini. Aduh, apa lagi nih? Bagus. Tas dulu. Suara apa itu? Oh, gak ada apa-apa. Kabur aja. Aduh. Hah? Suara apa tuh? Aku selamat. Aku tahu harus ngapain. Hai, Lisa. Masuk. Hai. Aku berantem sama mamaku. Ini adekku. OMG. Ayo. Aku harus bantuin mamaku. Ya, aduh. Mamaku kecapean. Iya. Mau kemana? Aduh. Oh, mana keluarnya? Apa kabar? Hai, baik. Mau ikutan? Gak juga. Akhirnya. Hah? Apa itu? Lisa, kamu harus bangun. Seriusan? Bangun dan latihan. Ya, bagus. Ngapain lagi? Ha, ha, ha.
Hah? Split? Hah? Payah deh. Lihat, seperti ini. Air? Hah? Mana Lisa? Hah? Barusan ada di sini? Lisa. Apa? Hai, Ma. Aku pulang. Ah, putriku. Oh, Mama. Kok sepi? Ah, putriku yang manis. Ah, masih tidur. Lucunya, sayangku. Sayang, manisku, waktunya bangun nih. Masih ngantuk. Hah? Duh, jangan dong. Ayo bangun. Hah? Silau, Ma. Selamat pagi. Itu suara. Ya ampun, udah ditimpuk sendal masih tidur juga. Oke, sekali lagi. Meleset. Udahlah, aku pakai cara lain aja. Bangun, kebakaran. Iya, sebentar. Perlu udara segar. Tada! Bangun! Sekarang! Ma, dingin. Balikin, sekarang. Ah, dah bangun. Gitu amat sih, Ma. Gak sebanyak biasanya. Gak apa-apalah, sarapan siap. Asik, aku udah lapar. Mama buatin pancake kesukaanmu pakai saus coklat. Wow, Mama baik deh. Pintar anak Mama. Harus bikin sarapan. Aku emang jago masak. Mesti banget masuk sekolah sepagi ini. Susu. Ah, ini dia. Hah? Ups, ini bukan susu. Ah, pasti dimakan juga. Piro! Hadir, dan kelaparan. Sini aku habisin semuanya. Nih, habisin ya. Apaan nih? Sarapan istimewa. Kok saus? Anakku selalu rapi. Gak boleh kusut. Sayang, ini celananya. Nih, dipakai ya. Celana baru. Makasih, Ma. Ganteng kan aku? Iya dong. Anakku paling ganteng. Aku pasti keren pakai jeans baru. Loh, kok? Duh, apaan sih? Piro? Ada masalah apa? Ma, baju-bajuku kemana semua? Hah? Apa? Loh, kok? Aduh. Jadi ini yang kelupaan kemarin. Cucian. Saat darurat, solusi darurat. Aha, masih bersih. Ngulik cucian seru juga. Kayaknya ini bisa hilang. Hah, bener kan? Wah, makin seru nih. Dapat.
Ih, enggak. Pasti ada yang belum sampai seminggu. Aha. Ayo, pakai baju. Biasa deh. Gimana mau rapi coba? Hah. Wah, aku kelihatan cantik hari ini. Beb, kamu emang seksi. Mama. Ah, kamu ngagetin aja. Kenapa malah melototin? Lihat nih, kaos kakinya hilang satu. Hah? Kamu rewel gini gara-gara itu? Hmm? Beda warna. Ini punya aku. Hmm? Oh, ini dia. Agak basah sih. Aku tahu. Alat ajaib. Nih, mama kasih tahu. Mau sampai kapan, Ma? Sini deh, aku udah telat nih. Gak perlu terima kasih. Usut semua. Ma! Kenapa lagi? Tadi katanya kamu udah telat sekolah. Tapi Ma, bajunya perlu disetrika. Lihat aja nih. Aku tahu cara cepatnya. Hah? Tutup matamu. Tada! Cepat dan efektif. Di sini dan sedikit di sini. Beres. Udah, berangkat sana. Kenapa? Jangan lupa bekalnya, sayang. Oh iya. Lezat. Mama taruh dalam tas ya. Makasih, Ma. Mama emang top. Selamat belajar, sayang. Dadah. Hati-hati ya. Selalu, Ma. Dadah. Dah. Ah, anakku. Akhirnya waktu untuk... Aduh. Ma, bekalku mana? Hah? Apaan? Oh. Jadi itu, tunggu bentar. Ini aja ya. Ade. Ayo berangkat, huh? Nanti telat. Dah. Huh? Kayak udah dimakan. Udah pergi dia, kayaknya udah. Yeay. Akhirnya sendiri juga. Mamaku agak unik. Tapi kayaknya sibuk. Hah? Pesta sampai gempor. Ini gayaku. Hey. Hai. aku punya cemilan nih. Lihat. Wah, asik. Kamu pasti belum coba ini. Nih. Makasih udah jadi sobat andalan, bro. Oh, indahnya. Wow. Ups, gawat. Hai, ku dengar kamu lagi nyari bantuan. Yap. Aku cocok banget. Jadi kamu mau kerja di sini? Boleh? Pekerjaan ini milikmu. Makasih banyak. Kamu bisa gerak lebih cepat lagi apa enggak sih? Kenapa dia tampan sekali? Terima kasih lagi. Pasti seru nginep di hotel ini. Aku datang, sayang.
Kamu harus lebih hati-hati. Halo, selamat datang di hotel kami. Carikan aku kamar terbaik yang kamu punya. Silakan. Makasih sayang. Itu untuk layanan sempurnamu. Sampai jumpa lagi. Bawa koper-koper kau ke kamar. Bisa kasih uang tip? Oh, kamu butuh uang tip? Oke. Ini dia, untuk layananmu. Yang bener aja. Ya, kenapa pelit banget? Ah, beruntungnya aku. Sekarang aku bisa beli hadiah buat Lisa. Dia pasti suka. Lisa, aku punya sesuatu untukmu. Oh, tunggu sebentar. Aku nggak tahu arah. Bisa tolong bantu? Aku nggak tahu jalan ke spa di sini. Duh, spanya tepat di belakangmu. Ah, benar juga. Aku jadi malu. Terima kasih banyak. Oh, apa itu? Ini untukku. Baik sekali. Itu. Ah, indah sekali. Terima kasih. Aku ada telepon. Gawat itu. Gawat. Ya, walaupun cuma ini, yang penting bawa sesuatu. Jadi, ada apa? Ini untukmu. Oh, makasih. Hah? Semoga kamu suka donat. Oh, suka banget. Terus tamu itu nggak pernah balik lagi. Aku harus pergi sampai dulu. Sampai jumpa. Dadah. Halo, kita ketemu lagi. Mau main sebentar sama aku? Maaf, aku sibuk. Oh, kamu cepet dong. Banget. Ayo sini. Lisa, lihat, kita kesini bareng yuk. Oh, gimana? Mau kesana sama aku? Boleh, dengan senang hati. Bentar. Bos, ada masalah di kamar mewah satu. Maaf sayang, bukan kamu yang aku tunggu. Apa? Sekarang ambil ini dan pergi. Apa yang terjadi di sini? Apa? Oh, kamu tiba. Aku udah nunggu. Gawat. Dapatkan keinginanku. Tolong. Gawat, tidak. Aku harus apa? Aku kapal. Aku mau komplain nanti. Aku siap pergi. Ayo. Aku senang kita kesini. Aku juga, tapi aku harus pamit bentar. Boleh. Ini untukmu dari wanita itu. Hai, ganteng. Gawat. Kamu nggak apa-apa? Udah, kita harus pergi. Hah? Cepet. Kenapa? Pergi. Halo yang di sana. Cerobohnya aku. Tapi mau gimana lagi? Jangan lupa menelponku. Aku perlu rencana. Aku tahu.
Tunggu sebentar. Selamat pagi. Silakan masuk. Kamu gak apa-apa? Tentu. Oh. Aku bikinin kamu sesuatu. Makasih. Resep terbaikku. Kamu gak suka? Suka kok, rasanya enak. Untung aja. Seriusan? Gak bakal ada yang nyadar. Kembali bertugas. Dulu penghargaanku digantung di sini. Dan treadmillku di posisi ini. TV-ku dulu di sini. Ada maling yang ngerampok semua barang berhargaku. Jangan nangis. Nih, ambil. Oh, makasih. Itu dia, petunjuk pertama. Kamu nemu sesuatu? Sepotong kain. Ini apa ya? Aha, ini gaun. Oh, dia pinter banget. Untung sempet. Aku harus bikin kasus ini makin misterius. Ini yang kubutuhin. Sip, kelihatan supernatural. Dan sedikit bumbu tambahan. Kamu bakal jadi milikku, huh? Kasusnya rumit juga. Detektif, ini agak mencurigakan gak sih? Jangan sentuh apapun. Lihat apa yang kutemukan. Luar biasa, kamu memang detektif yang hebat. Dan ada satu lagi. Rencanaku berjalan lancar. Tapi kenapa pintu ini kebuka? Oh, aku nggak tahu. Bukan aku yang buka. Dia ngapain? Treadmillmu sempat di sini. Ayo pergi, cepet. Tolong. Di mana dia? Ya ampun, jangan kesana. Lihat, aku nemuin barang-barangmu. Hebat, kamu lebih keren daripada Sherlock Holmes. Aku mau berterima kasih. Dia baik-baik aja kan? Bentar. Dia akan jadi milikku. Hai. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Tara. Kesukaanmu. Makasih. Kamu suka? Aku keren juga. Bentar. Nah, ini baru keren. Akhirnya ngecat juga. Ganteng juga aku. Tada! Jangan pergi dulu. Jangan. Penampilanmu harus rapi. Sempurna, kancingnya juga. Mama foto dulu ya. Aku gak suka rambut klimis. Anak baik rambutnya gak gini. Gini banget sih. Jangan lupa sabuk pengaman. Kamu pasti lupa. Kenapa dia lama banget? Viro, akhirnya. Kamu kenapa? Tuh lihat, mamaku maksa ikut. Di sini indah sekali. Hah? Beneran? Ya ampun, kalian berdua imut banget. Coba sini difoto dulu.
Mama duduk sini ya, nak. Aku punya solusi. Lari, lari. Kemana mereka? Sebaiknya aku cari dulu. Hore, bebas. Tapi kita pergi kemana nih? Naik itu yuk. Cukup buat dua orang. Hah? Aduh sayang, sepeda itu berbahaya. Kamu nggak boleh sepedaan tanpa alat pelindung. Hah? Nggak mau. Nah gini, kamu aman dan imut. Hati-hati ya. Sini mama foto lagi. Wow. Oh, aku harus ikut. Lisa, kita kecepetan deh. Untung pakai pelindung dari mama. Aku baik-baik aja, tapi kotor. Ayo pergi. Akhirnya senyum. Lisa, ayo. Ide bagus. Hah? Dan nggak ada mama. Hore! Ya ampun. Gak nyangka kita berhasil. Gawat. Lari, lari, lari. Ada tangga nih. Sini tanganmu. Di sini indah. Aku seneng banget. Hey, akhirnya bisa ketemu juga. Senyum. Emotnya, mama bangga. Oke, hampir selesai. Semua tugas di sini sudah beres. Kargonya siap. Tunggu. Sebentar. Kejutan. Cucuku. Selamat ulang tahun. Masuklah sayang. Nenek, kami punya kado untukmu. Wow, selendang. Kalian tahu yang nenek butuh. Terima kasih. Apa kabar kelinci imut? Wah, gawat. Oke. Tunggu di sini ya, cucuku sayang. Mau ku bantu? Gak perlu. Kamu yakin? Yup. Suaranya aneh. Aku harus periksa. Lisa, nenekmu. Kenapa sih, Piro? Nenekmu kayaknya ninja. Nenek, sini aku bantu. Terima kasih, manis. Oke, mari kita mulai pesta ini. Sayang, bisa bantuin nenek? Boleh, biar aku yang bawa. Tombol merah? Enggak, nenek. Piro tuh baik kok. Tolong aku. Wow, apa ini? Aku dengar suara lagi. Apa asalnya dari lemari? Dibuka. Oke. Sudah, kamu bebas. Dasar payah. Ah!
Permainan berakhir, Nenek. Kamu akan menyesal. Lepaskan dia sekarang juga. Hah, jangan ngarep. Rasain ini. Dapat. Jangan, Biro. Jangan tusuk aku. Biro, apa yang terjadi? Wow. Tidak, kamu gak bisa kemana-mana. Awas, pisaunya tajam. Harusnya aku gak ngelepas ikatanmu, beres. Terima kasih, sayang. Silakan ambil kargonya. Kamu mungkin ingin mencari pekerjaan lain. Ikut dengan kami. Kerja bagus, agen nenek. Seperti biasa, kamu pantas dapat ini. Wow. Nenek keren banget. Biasa aja, nenek cuma melakukan tugas. Banyak banget. Jadi, nenek benar-benar... Jangan sampai ada yang tahu ya. Mau beli motel? Kita harus beli. Kamu gak lihat? Lagi dijual. Aku mau beli motelmu. Segini penawaranku. Ini belum cukup. Makasih. Hati-hati di jalan. Selamat bersenang-senang. Aku gak sabar mau lihat semuanya. Kenapa malah ngebosenin gini? Motel kita harus dibersihin. Biro, ini tamu pertama kita. Nih. Ayo, buka pintunya. Hush. Hentikan. Berikan kunci kamarku sekarang ini juga. Ini kuncimu. Selalu berhasil, gak pernah gagal. Tadi itu apaan? Buka nih. Yup. Kandang. Janji aku bakal sering olahraga. Wow, jangan, aku masih muda. Tetap kuat, Piro. Perjalanannya gak mulus. Duh. Tidak. Jangan kejar aku. Aku suka jadi pemilik motel. Ini keputusan terburuk yang pernah kita buat. Cepat periksa, dia butuh apa. Firasatku buruk. Masuklah. Ada yang bisa aku bantu? Pijat kakiku. Enaknya. Bawain ke kamar 4. Jadilah anjing baik dan jangan gigit aku.
Oh. Hush. Gatal semua. Aku berhenti. Paham, Lisa? Cepat periksa. Gak mau. Hah? Kamu yang periksa. Ada yang bisa kubantu? Hah? Silakan duduk. Makasih. Hehehe, selamat makan. Jangan ngarep. Selalu efektif sejak dulu. Menjauh dariku, jangan ganggu aku. Hei, anjing nakal. Diam. Pergi sana. Gawat. Kamu benar. Ngapain kita repot sendiri? Motel dijual. Mau kencan sama Piro? Halo? Ma, aku mau kencan. Mama kasih tahu nenek. Halo? Lisa mau kencan? Tada! Nenek, makasih. Aku nggak punya baju. Kita beresin. Gimana, suka nggak? Apa? Kenapa? Jadi aku pakai apa dong? Nenek punya baju untukmu. Nenek ketemu kakekmu dengan baju ini. Aku perlu yang lain. Ini? Wow, keren! Biar nenek aja. Nah, gimana? Nenek, ini sih gulungan benang, bukan gaya rambut. Enggak. Gimana nih? Ada apa? Kita betulin sekarang. Sedikit hairspray. Sedikit foam. Duh, susah banget. Sayang, mama bantuin. Ayo coba. Mana selotipnya? Terus ini dilepas. Ma! Kenapa? Kok gak bisa ya? Ada satu cara. Apa aja deh? Enggak! Hehehe.
Makasih. Hah? Aku harus beruang. Eh? Oh. Hah? Gak ada waktu lagi. Cepat. Ayo kita pergi aja. Ini keterlaluan. Aku telat. Hah? Dia cantik banget. Maaf, ini karena papa dan kakekku. Mereka bantuin aku siap-siap. Apa?